Raja Wali Hitam Jilid 14 Selagi dua orang wanita itu kebingungan melihat tubuh Tian Li terayun-ayun di dinding jurang, tiba-tiba terdengar kelepak sayap seekor burung dan tampaklah seekor burung Raja Wali Hitam menyambar turun ke dalam jurang itu. Seorang bertopeng hitam menunggang burung itu dan hati Li berdebar tegang dan juga girang. Ciatin Hon, Hek Weng Hiong, siapa lagi kalau bukan dia? Hek Tiao Weng Hiong memberi isyarat dengan tangan kepada mereka berdua agar mereka tenang dan burung itu lalu meluncur ke bawah jurang. Dengan cekatan sekali, Tin Han menyambar ujung tali yang terlepas itu dengan tangannya dan menyuruh Hek Tiao Ko terbang kembali ke arah tebing di mana dua orang gadis itu berada. Burung itu hinggap di tebing dan Tin Han menyerahkan ujung kedua tali kepada Li Chirin sambil berkata, Chin Moi, Kalian pegang kedua tali ini baik-baik, ikatkan di batu besar dan jaga jangan sampai ada yang membuat putus. Aku akan menjaga yang di sebelah sana. Li Qin mengangguk dengan gembira dan bersama Qin Lan menerima kedua ujung itu. Mereka lalu menarik kedua tali itu menegang kembali dan mengikatkan ujungnya pada batu besar lalu menjaganya. Mereka ni lihat betapa Tian Li dapat lagi berjalan di atas tali yang sudah ditegangkan itu. Tin Hon kembali menunggang burung Raja Walinya dan terbang ke seberang, di mana dia menjaga ujung tali yang lain yang juga oleh orang telah diikatkan kepada dua batang pohon. Tampak olehnya ada lima orang memegang golok hendak membacok putus tali itu. Burung Raja Walinya menyambar dan Tin Hon meloncat turun lalu mengamuk, menampar dan menendangi lima orang itu sehingga mereka jatuh bangun dan melarikan diri. Tian Li selamat sampai di tebing seberang. Terima kasih atas bantuanmu tadi kata Tian Li. Akan tetapi, sekarang engkau harus menjaga tali di seberang sana kalau-kalau ada yang hendak mengganggu selagi mereka menyeberang ke sini baik, Li Ko. Aku akan menjaga seberang sana kata Tin Hon dan dia pun menunggangi lagi Raja Wali Hitam dan terbang ke seberang sana. Setelah tiba di sana, dia mempersilahkan Chin Lan untuk menyeberang lebih dulu. Jangan khawatir, suamimu menjaga di seberang sana dan kami berdua yang akan menjaga di sini, kata Tin Hon kepada Chin Lan. Nyonya yang gagah perkasa ini pun lalu menyeberang dengan setengah berlari, memegangi tongkatnya untuk membantu keseimbangan tubuhnya. Akhirnya tibalah ia di seberang, disambut suaminya dengan lega. Tin Hon dan Li Chin baling berhadapan. Dua pasang metu itu bertemu dan bertaut sampai lama, saling pandang dengan penuh selidik seolah hendak menjenguk isi hati masing-masing. Akhirnya Tin Hon menghela nafas panjang dan berkata lembut. Chin Moy, kesempatan ini ku pergunakan untuk minta maaf kepadamu sebesar-besarnya atas segala sikap keluargaku terhadap dirimu. Sudikah engkau memaafkan aku, Chin Moy?" Li Chin merasa terharu ia tahu bahwa pemuda ini tidak bersalah apa-apa ketika keluarga pemuda itu bersikap buruk terhadap dirinya bukan hanya menolak melainkan juga menghina ibunya seperti juga ia tidak bersalah ketika ibunya menolak dan menghina pemuda itu hanko kalau engkau mau memaafkan ibuku atas sikap dan kata-katanya aku pun mau memaafkan keluargamu atas sikap dan kata-katanya tentu saja Chin Boy, sebelum engkau minta, sudah sejak dahulu aku melupakan perlakuan ibumu itu kepadaku. Bagiku yang terpenting adalah sikapmu kepadaku, Chin Boy, bukan sikap ibumu atau siapa saja kepadaku. Aku sungguh girang bahwa engkau pun mau melupakan sikap keluargaku kepadamu, akan tetapi, Hanko. Perjodohan haruslah direstui oleh orang tua masing-masing, Bagaimana kalau ibuku menentang dan juga keluargamu menentang? Masih mungkinkah? Tin melangkah maju dan memegang kedua tangan kekasihnya. Mengapa tidak, Chin Boy? Bukankah yang terpenting itu yang akan menjalani? Kalau memang keluarga kita masing-masing tidak setuju, kita tidak perlu lagi memperhatikan mereka. Kita hidup berdua, jauh dari segala hal yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga, Hatiku masih terhibur karena aku yakin bahwa ayah kandungmu tidak melarang hubungan antara kita. Dan di pihakku, aku dapat minta persetujuan guru-guruku yang bijaksana untuk merestui perjodohan kita, sejenak licin membiarkan jari-jari tangannya dermasermas kekasihnya. Ia lalu teringat dan berkata, Hanko, mereka menanti di seberang sana. Biarkan aku menyeberang dulu. Tidak. Mari kita menunggang Hek Tiawko. Dia yang akan menyeberangkan kita. Loncatlah dengan gembira dan tegang licin lalu melompat ke atas punggung Hek Tiawko dan Tin Hon melompat ke belakangnya. Burung itu lalu terbang, tampaknya ringan saja membawa dua beban itu dan melayang ke seberang jurang. Setelah turun, Tin Hon berkata kepada burung, "Hek Tiawko, terima kasih dan pulanglah dulu kepada suhu." Burung itu seperti mengerti kata-kata itu. Dia menggerakkan sayapnya dan terbang pergi dari situ. Pulau Naga agaknya diserang dari luar. Lihat, terjadi kebakaran di mana-mana dan di sebelah sana terdengar suara ribut-ribut seperti ada pertempuran. Ketika engkau menunggang Raja Wali tadi, apa yang kau lihat? Hante tanya Tian Li kepada Tin Hong yang kini sudah membuka kedoknya, sehingga mukanya tampak hanya pakaiannya yang masih serba hitam. Aku melihat banyak orang menaiki pulau dari arah timur dan utara. Mereka menyerang dengan anak panah berapi dan aku tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang Liankau dan Pat Kuapai. Eh, bagaimana engkau dapat tahu aku memang telah bersepakat dengan mereka untuk mengadakan penyerbuan bersama? pihak Lian kau mendendam kepada pulau naga karena pernah diserbu dan banyak anggota terbunuh anak buah pulau naga yang dibantu pasukan pemerintah. Aku menggunakan kesempatan baik selagi mereka melakukan penyerangan ini untuk menyeberang ke pulau dan mencari Oukuan Lok. Tak kusangka aku melihat kalian bertiga di sana tadi. Bagus. Kalau mereka bertempur, kita tidak perlu mencampuri urusan mereka. Yang penting sekarang mencari Xiang Kuan Bok, istrinya, dan Ong Kuan Lok untuk merampas kembali anak kami. Ah, apakah yang terjadi dengan anakmu? Li Ko Chin menerangkan. Putra Li Ko yang baru berusia tiga tahun diculik oleh Ong Kuan Lok dan dibawa ke Pulau Naga untuk memancing datangnya Li Ko dan istrinya yang menjadi musuh besar Ong Kuan Lok. Jahanam curang kata Tin Hon, Kebetulan sekali ada pihak lain sedang menyerang Pulau Naga sehingga kita mendapatkan banyak kesempatan. Mari kita datangi bangunan besar itu. Kurasa di sanalah mereka berkumpul, makin besar rasa hati licin setelah kini Tin Han bergabung dengan mereka. Mereka berempat lalu dengan hati-hati terus mendaki ke atas bukit itu menghampiri bangunan yang berada di puncak bukit. Sementara itu, Xiang Kuan Bok dan Ong Kuan Lok terkejut juga melihat penyerbuan orang-orang Pek Lian Kap, dan Pat Kua Pai ke pulau mereka. Hal ini sama sekali tidak pernah mereka sangka. Pasukan pemerintah baru malam tadi meninggalkan pulau untuk melakukan pengejaran terhadap para pendekar, bahkan banyak orang Kang yang juga ikut melakukan pengejaran sehingga yang tinggal di pulau hanya beberapa orang lagi, di antaranya Tung Hai Ngorohu, Ong Kuan Lok dan Siang Kuan Bok bersama beberapa orang Kang Ao lainnya. Mendapat serbuan orang-orang Pek Lian Kau dan Pahat Kua Pai tentu saja mereka melakukan perlawanan hebat dan karena memang pulau itu mempunyai tempat yang baik sekali untuk bertahan, seperti sebuah benteng saja, maka pihak Pulau Naga dapat membuat pertahanan yang kokoh kuat. Sementara itu, Ong Kuan Lok Siang Kuan Bok dan kelima Tung Hai Ngero Ho berkumpul di rumah induk, sedangkan nyonya Siang Kuan Bok tetap berada di pondok belakang di mana terdapat taman bunga yang luas. Nyonya ini tidak mau mencampuri urusan suaminya dan memang ia tidak disenanginya. Melihat ribut-ribut di luar, Nyonya Siang Bo hanya memesan belasan orang wanita pembantunya untuk berjaga-jaga di setiap pintu masuk dengan pedang di tangan dan tidak mengizinkan siapapun memasuki daerah itu. Akhirnya Tian Li, Qin Lan, Tin Hon dan Li Qin tiba di bangunan itu dan berhadapan dengan pintu gerbang yang ditutup rapat dari dalam. Untuk melompati pintu gerbang itu rasanya terlalu tinggi dan tidak ada celah-celah pada pintu itu. Mereka lalu mencari dengan jalan memutar dan akhirnya dapat melompati pagar tembok di belakang dan memasuki sebuah pekarangan yang luas. Akan tetapi baru saja mereka berempat masuk, tiba-tiba saja sudah ada belasan orang dipimpin Tung Hai Ngo mengepung mereka dengan senjata golok besar di tangan. Melihat ada empat orang tahu-tahu telah berada di sebelah dalam pekarangan itu, belasan orang ini tidak banyak cakap lagi secara mengepung dan menyerang. Akan tetapi Li Qin sudah mencabut pedangnya dan menyambut serangan mereka, demikian juga Qin Lan sudah menggerakkan tongkatnya menyambut golok mereka. Segera terdengar bunyi golok berdemcingan dan golok-golok itu berterbangan begitu bertemu dengan Ang Cho dan tongkat dan tendangan serta tamparan tangan kiri kedua wanita perkasa itu membuat mereka terpelantingan. Melihat ini, Tung Hai Ngo Ho menjadi marah dan mereka lalu maju, menggerakkan golok besar mereka mengeroyok dua orang wanita itu dan segera terjadi pertempuran antara dua orang wanita perkasa melawan lima orang Tung Hai Ngo Ho. Belasan orang lain mengepung Tian Li dan Tin Han, akan tetapi begitu dua orang pemuda ini menggerakkan kaki tangan, mereka terlempar ke kanan kiri seperti daun-daun kering tertiup angin. Tiba-tiba muncullah Xiang Kuan Bok dan Ong Kuan Lok. Dua orang ini terkejut bukan main melihat hadirnya Song Tian Li dan juga Chia Tin Han di tempat itu. Sama sekali tidak mereka sangka-sangka bahwa serangan orang-orang Pek Lian Kau dan Pat Kua Pai itu ternyata ada hubungannya dengan munculnya orang yang mereka tunggu-tunggu itu. Sung Tian Li dan istrinya telah berada di situ, dan bukan mereka saja. Juga Ciatin Han dan So licin Begitu melihat Tau Kuan Lok, Seng Li segera berseru dengan suara nyaring, Tau Kuan Lok, manusia pengecut. Kembalikan anakku dan mari kita bertanding sampai seribu jurus untuk menentukan siapa di antara kita yang akan menang akan tetapi Ou Kuan Lok membalas dengan bentakan mengancam. Sengkian Li dan istri, kalau kalian menghendaki anak kalian selamat, cepat menyerahkan diri, kalau tidak anak kalian akan kami bunuh. Jahanam Ou Kuan Lok Tin Han sudah membentak marah. Liko. Jangan dengarkan ancamannya yang kosong setelah berkata demikian. Tin Han sudah menerjang pemuda berlengan satu itu dengan pedangnya Perkong Kiam. Karena serangan itu dahsyat bukan main, Ong Kuan Lok tidak berani hanya cakap lagi dan dia sudah mencabut pedangnya, menangkis dan balas menyerang. Segera di antara kedua musuh besar itu terjadi perkelahian yang seru dan mati-matian. Tian Li menghadapi Xiang Kuan Bok. Siang kejahatan dan penyelewenganmu sudah terlalu jauh. Mari kita tentukan dengan adu kepandaian siang Koan Bok tidak dapat menghindar lagi. Tung Hai Ngerol bersama beberapa orang anak buah sudah mengeroyok dua orang wanita yang mengamuk seperti dua ekor naga betina itu, Ong Kuan Ho juga sudah bertanding. Mati-matian melawan Ciatin Tin Hon, dia tidak dapat menghindarkan diri lagi lalu terpaksa mengerahkan tenaganya memutar tongkatnya dan menyerang Song Tianli dengan hebatnya. Ilmu kepandaian Siang Koan Bok pada saat itu sudah mencapai puncaknya, ilmu tongkat yang dimainkan dengan dayung baja itu sudah matang dan dahsyat sekali. Akan tetapi, harus diakui bahwa usianya semakin tua padahal ini sangat tidak menolong. Daya tahannya sudah tidak seperti dulu lagi dan keuletannya juga berkurang. Adapun yang menjadi lawannya adalah Song Tianli, seorang muda yang sedang kuat-kuatnya yang memiliki ilmu pedang Jit Goat Kiam Sud dengan pedang pusaka Jit Goat Po Kiam dan memiliki pula tenaga dasyat Tian Sin Kang. Gerakan pedangnya mantap dan mengandung tenaga kuatnya sehingga dia merupakan lawan yang berat bagi Siang Ko Bok Pertandingan antara Ong Kua Lok dan Chia Tin Hong juga terjadi mati-matian. Ong Kuangok tidak dapat mengharapkan bantuan siapapun juga, maka dengan nekat dia mainkan pedangnya dan mengeluarkan seluruh ilmu kepandaiannya untuk mengimbangi Tin Hong yang gagah perkasa. Pedang mereka lenyap bentuknya dan berubah menjadi dua gulungan sinar yang saling menekan dan menghimpit. Akan tetapi Li Qin dan Qin Lan mengamuk bagaikan sepasang naga betina yang dikeroyok belasan orang anak buah Pulau Naga. Lima orang Tung Hangerdolhu juga mengeroyok dua wanita ini. Akan tetapi tetap saja mereka terdesak hebat oleh pedang Angco Kiam dan tongkat di tangan Qin Lan. Tiba-tiba terdengar gerungan hebat dan melompatlah Hak Bin Moko ke dalam pertempuran, menyerang licin dengan ruyungnya yang besar dan berduri. Licin cepat mengelak dari serangan ruyung yang ampuh itu dan sekali membalik pedangnya sudah menusuk ke arah ulu hati He bin Moko Raksasa ini terkejut dan cepat membuang tubuhnya ke samping untuk menghindarkan dari tusukan itu, lalu maju lagi mengeroyok dengan yang lain-lain Licin dan Cinlan lalu mengamuk Senjata mereka menyambar-nyambar dengan cepatnya dan sudah beberapa orang pengeroyok roboh tak dapat bangkit kembali disambar pedang dan tongkat Akhirnya hanya lima orang Tung Hai Ngeroho dan Hek Bin Moko saja yang masih mengeroyok mereka, masing-masing dikeroyok tiga orang Akan tetapi licin yang sudah marah sekali mengamuk dan ketika Hek Bin Moko kurang hati-hati menghadapi sambaran pedang licin ia berteriak dan roboh dengan dada tertusuk pedang, lalu terpelanting dan tidak dapat bangun kembali. Robohnya He Bin Moko ini membuat lima orang Tung Haingerdol Ho menjadi kehilangan semangat. Akan tetapi tidak mungkin mereka meninggalkan gelanggang pertempuran dan dengan mati-matian mereka masih mencoba untuk mengeroyok licin dan Chinlan. Namun. Tingkat kepandaian lima orang tung Hai Nohou ini masih jauh kalau dibandingkan tingkat dua naga betina yang mengamuk itu. Dalam waktu singkat saja mereka berlima sudah roboh terpelanting, termakan pedang atau tertotok tongkat. Anak buah yang lain sudah siang-siang melarikan diri karena maklum bahwa mereka tidak akan menang mengeroyok dua orang pendekar wanita itu. Setelah kehilangan lawan. Li dan Qin menyimpan senjata mereka dan kini mereka hanya menonton pertandingan yang amat seru antara Song Tian Li dan Xiang Kuan dan antara Chia Tin Hon dan Ou Kawan Lok. Mereka berdua adalah wanita-wanita pendekar gagah perkasa dan melihat betapa suaminya dan kekasih mereka tidak boleh mencampuri, apalagi melihat betapa keadaan pihak mereka tidak terdesak. Biarpun dengan tetap waspada, mereka kini menonton pertandingan yang amat hebat di puncak bukit itu di depan bangunan indah yang bertaman bunga. Pertandingan antara Song Tianli dan Xiang Kuan Bok sudah berlangsung seratus jurus. Kakek itu mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua kepandaiannya sehingga tidak begitu mudah bagi Tianli untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Ketika Siang Kuan Bok memainkan dayungnya dengan ilmu tongkat SW ikut pang, tongkat penghancur tulang, Tian Li mengimbanginya dengan silat Hui Eng Kun, silat elang terbang, sehingga mereka bertanding sampai puluhan jurus dengan sangat seru dan saling serang. Kemudian Siang Kuan Bok mengubah gerakan tongkatnya dengan ilmu silat Kui Liong Kun, silat naga siluman, dan membarengi pula dengan selingan pukulan tangan kiri dengan pukulan beracun bantok ciang, tangan selaksa racun. Melihat ini, Tian Li juga mengubah ilmu selatnya. Dia mainkan jit goat kiam sut dan menyelingi dengan dorongan tangan kirinya yang mengandung tenaga Tian Te Sin Keng. Beberapa kali tangan kiri kedua orang jagoan itu bertemu di udara. Pada mulanya memang tampak seimbang dan keduanya terdorong mundur, akan tetapi lambat laun jelas bahwa Siang An Bok kalah tenaga. Kalau Tian Li hanya terdorong mundur, kakek itu terdorong sampai terhuyung. Pada suatu saat, Siang An Bok mengeluarkan ilmu dayungnya yang paling hebat. Tubuhnya bergulingan dan dayungnya yang besar panjang itu menyambar-nyambar dari bawah. Tian Li terkejut sekali mendapat penyerangan yang tidak terduga-duga ini. Cepat dia menggunakan ilmu Hui Eng Kun, silat Garuda terbang, dan tubuhnya berloncatan ke atas seperti seekor burung Garuda beterbangan. Namun, tetap saja ketika tubuhnya menyambar turun, sebuah hantaman dayung mengenai dadanya. Melihat datangnya dayung tidak begitu kuat, Tian Li menerima dengan dadanya dan membarengi menusuk ke bawah. Buk, keret dada Tian Li terpukul dayung, akan tetapi ulu hati siang koan bok tertusuk pedang jit goat kaim. Tubuh Tian Li terlempar, akan tetapi tubuh siang koan bok rebah dan darah bercucuran dari dadanya. Chin Lam cepat melompat dan menghampiri suaminya, membantu suaminya bangkit berdiri dan memandang dengan penuh kekhawatiran. Aku tidak apa-apa, hanya terluka sedikit saja, kata Tian Li yang membuat tenang hati istrinya. Li melompat ke dekat Siang Kuan bok dan memandang. Ternyata kakek itu tidak mampu bangkit kembali, berkelojotan dan sebelum menghembuskan napas terakhir dia berkata dengan suara serak. Seng Tianli, aku mengaku kalah pengakuan yang gagah dari seorang datuk besar. Kemudian dia, dia, terkulai dan tewas. Kini tiga orang itu menonton pertandingan antara Tin Hon dan Ou Kuan Lok. Pertandingan antara kedua orang ini tidak kalah serunya, bahkan lebih ramai dibandingkan pertandingan antara Tian Li dan Xiang Kuan Bok tadi. Sungguh di luar dugaan Li Qin bahwa Ou Kuan Lok sekarang telah menjadi seorang yang sedemikian lihainya. Ia sendiri merasa bahwa agaknya sukar baginya untuk mengalahkan orang yang pernah dibuntungi lengan kirinya itu. Sepak terjang Ou Kuan Lok memang mengiriskan. Pemuda ini telah menyerap ilmu-ilmu dari tiga orang datuk besar, yaitu dari Pak Tian Ong, dari Tian Te Mo Ong dan yang terakhir dari Siang Ko An Bok. Dari tiga orang datuk ini, dia telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan mereka dan karena dia masih muda, berbakat dan kuat maka itu menjadi lihai bukan main di tangannya. Biarpun lengan kirinya sudah buntung, namun ujung lengan baju pada lengan kirinya itu menjadi senjata yang ampuh sekali. Mereka juga sudah bertanding selama 100 jurus lebih namun Ong Kuan Lok masih tampak mampu melawan dengan seimbang Pedang di tangan kanannya menyambar-nyambar ganas dan tangan kiri yang buntung itu ternyata mampu menyalurkan pukulan beracun Pek Slatok Chiang yang mengeluarkan uap putih Tangan kanannya memainkan ilmu silat Pek Kuan Kun, silap lutung putih, yang lincah dan cekatan sekali Sambaran pedang silih berganti dengan sambaran ujung lengan baju kirinya, keduanya merupakan ancaman maut setiap kali menyambar Akan tetapi sekali ini Ong Kuan Lok benar-benar menemukan tanding Pedang pekong kiam di tangan Kia Tin Hon adalah pemberian kakek sakti Bu Beng Lo Jin Sejak tadi Tin Hon tetap memainkan ilmu silat Hetiau Kun, silat Raja Wali Hitam, yang dimainkan dengan pedangnya yang kadang Bergerak seperti paruh burung dan kadang dengan cepat berubah seperti sambaran cakar Dan Tin Hong melandasi ilmu pedangnya itu dengan tenaga Hong Sim Sin Kang Ong Kuan Lok mengubah-ubah ilmu silatnya dari ketiga gurunya Namun semua ilmu silatnya itu membentur karang ketika bertemu dengan Hek Tiao Kun yang dilandasi Hong Sim Sin Kang Terutama sekali dalam kekuatan tenaga Sin Kang Lambat laun diketahui bahwa Ou Kuan Lok masih kalah setingkat. Kini, setiap kali kedua pedang bertemu, terdengar bunyi nyaring diikuti munkratnya bunga api yang berpijar, namun jelas tampak betapa tubuh Ou Kwe Lok tergetar, tanda bahwa tenaganya mulai kalah kuat. Tian Li, Li Qin dan Qin Lan yang menonton pertandingan itu bersikap tenang saja, penuh kepercayaan kepada Tin Han. Bagaimanapun juga, Tiga orang yang telah memiliki ilmu silat tingkat tinggi ini dapat melihat bahwa Tin Han tidak dapat dibilang terdesak, bahkan ilmu pedang pemuda ini mantap sekali dan beberapa kali Ong Kuan Lok tampak kebingungan. Ong Kuan Lok sebenarnya merasa gelisah sekali. Baginya Tin Han terlampau tangguh dan dia sudah hampir putus asa untuk dapat menang. Bahkan untuk melarikan diri dia sudah tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Kalau dia lari, tentu tiga orang yang lain itu tidak akan meninggalkannya begitu saja, tentu akan turun tangan pula. Apalagi dia melihat gurunya telah roboh di tangan Tian Li, nyalinya sebagian besar telah terbang meninggalkan semangatnya. Diam-diam perhatiannya ditujukan kepada pisau-pisau terbangnya. Masih ada tujuh batang pisau terbang di pinggangnya dan mungkin pisau terbang ini yang akan dapat menolongnya membebaskan diri. Dia membuat perhitungan dengan masak-masak. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan bentakan nyaring sekali dan pedang di tangan kanannya menyambar dahsyat ke arah Tin. Han, di susul ujung lengan baju kirinya menyambar dengan cepat mengirim pukulan beracun. Menghadapi serangan ganda ini, Tin Han dengan hati-hati lalu melompat ke belakang. Pada saat itu Tubuh Kuan Lok bergulingan dan secepat kilat tangan kanannya melepas pedang yang digiginya dan tangan kanan itu mencabut tujuh batang pisau itu. Sambil bergulingan cepat sekali, empat batang pisau dilontarkan menyambar ke arah tubuh Tin Hong dan tiga batang yang lain menyambar ke arah Tian Li, Li Qin dan Qin Lan. Maksudnya untuk membuat empat orang itu mengelak dan menjauh sehingga dia akan dapat melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Akan tetapi Tin Hon dapat mengetahui muslihatnya ini. Pemuda ini mengelak dari dua sambaran pisau pertama, kedua dan ketiga. Akan tetapi pisau keempat dia sambar dengan tangan kirinya dan ia langsung saja dilemparkan kembali kepada penyerangnya. Ong Kuan Lok yang sedang bergulingan dan siap melarikan diri itu sama sekali tidak mengira bahwa dia akan makan pisaunya sendiri. Pisau itu dengan tepat mengenai lambungnya, masuk sampai ke gagangnya. Aduh titik. Ong Kuan Lok menjerit dan melompat ke arah Tin Hon, menggerakkan pedangnya membacok ke arah kepala Tin Hon. Tin Hon menangkis dengan pedangnya dan melihat kesempatan baik, tangan kirinya mengirim hantaman dengan hektok siang Yan mengenai dada Ong Kuan Lok. Destanda tanda seru tubuh Ong Kuan Lok melayang seperti layang-layang putus talinya dan dia pun roboh terjengkang. Pisaunya masih menancap di lambung dan baju di bagian dadanya hangus, dan nampak tanda lima jari tangan di situ. Dia hanya mengeluh panjang, lalu tak bergerak lagi. Tewas, Hankel engkau berhasil membunuhnya!" teriak licin Girang sambil mendekati Tin Hon. Tin Hon memandang ke arah mayat Oh Lok dan menghela napas panjang. "Sayang sekali, dia begitu jahat. Ilmu silatnya hebat sekali." Mari kita cari putra kita cinlan yang tidak pernah dapat melupakan putranya itu berkata kepada Song Li. Mereka berempat lalu menghampiri pondok indah itu dan masuk ke pintu yang tadinya terkunci dari dalam, akan tetapi mereka berempat mendobraknya, sehingga terbuka. Di sebelah dalam rumah, mereka melihat belasan orang wanita sudah siap dengan pedang di tangan untuk melawan mereka. Dan di belakang belasan orang wanita pelayan ini berdiri seorang wanita setengah tua, berusia kurang lebih 55 tahun, berpakaian indah berwajah cantik, lengan kiri memondong Hang San dan tangan lanan memegang sebatang pedang, siap pula melakukan perlawanan. Hang San Chin Lan berteriak puteranya yang dipondong wanita itu. Memanggil. Hang San segera mengenal ibunya. Ibu akan tetapi dia tidak menangis dan agaknya dia senang berada dalam pondongan Yonya Siangkoan Bok yang tampak menyayangnya. Bibi, kembalikan anakku kepada Lan berseru dengan suara lembut mendesak. Locian Pwe, anak itu adalah putra kami yang diculik oleh Ong Kwan Lo. Harap Locian Pwe suka mengembalikan kepada kami kata pula Tian Li, tidak berani menggunakan kekerasan khawatir kalau anaknya diganggu. Hem, anak ini telah menjadi pengganti anakku. Tidak boleh orang mengambilnya begitu saja kata Nyonya Siang. Koan Mok berkeras karena ia sudah menyayang anak laki-laki yang lucu itu. Pada saat itu, terdengar suara lembut, Hui Chu, aku datang menyambutmu tanda seru Nyonya Siang Koan Mok terkejut dan menoleh. Dilihatnya seorang kakek berpakaian putih bersih penuh tambalan putih pula sudah berdiri tak jauh dari situ, dengan tongkatnya di tangan. Rambut dan kumis jenggot kakek ini sudah putih, akan tetapi wajahnya masih tampak segar kemerahan seperti wajah seorang muda. Kau, kau, mau apa engkau ke sini Hui Chu, engkau kini telah bebas. Siang Koan Bok telah tewas, demikian pula anak buah pulau naga sudah melarikan diri semua. Engkau telah bebas dan marilah menghabiskan sisa hidup bersamaku melalui jalan yang bersih tenang dan penuh damai sampai saatnya kita kembali kepada asal kita. Hui Chu, akan sia-sialah selama ini aku menantimu dengan sabar Tong Wan Yeu. Masih ada harapankah hidup dengan tenang dan damai setelah berpuluh tahun ini kenapa tidak, Hui Chu? Aku sudah pernah menyakiti hatimu dan berilah aku kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Mari kita sambut masa senja kita dengan harapan baru untuk hidup penuh ketenteraman dan kedamaian, jauh dari keributan duniawi yang serba palsu. Akan tetapi anak ini, aku suka padanya, kata Hui meragu sambil mencium pipi Hang adalah cucumu, cucu murid. Ibunya adalah muridku yang dulu pernah menerima buah siancu darimu. Berikanlah anak itu kepada ibunya, kepada Teng Chinlan dan mari kita pergi dari tempat ini. Setelah meragu sejenak, Nyonya Siang Kuan Bok atau yang bernama Tawicu itu lalu menyerahkan honsan kepada Chinlan yang segera menggendongnya dengan hati bahagia dan ia menciumi anaknya dengan berlinang air mata. Nyonya Siang Kuan Bok lalu memesan kepada belasan orang pelayannya. Kalian boleh tinggal di sini atau meninggalkan tempat ini. Barang-barang berharga boleh kalian bagi-bagi, aku tidak membutuhkannya lagi. Mari Wan Yeu, kita pergi, kakek dan nenek itu lalu pergi bergandeng tangan dan tidak sekalipun nyonya itu menengok ke belakang, agaknya ia sudah rela meninggalkan semua itu untuk hidup bersama orang yang pernah dicintanya, yaitu kakek Pek Ilokai atau yang di waktu mudanya bernama Tong Wan Yeu. Siapa saja yang tinggal di sini tanya Li Qin kepada belasan orang pelayan wanita yang kini tidak lagi mengambil sikap bermusuhan. Seorang di antara mereka yang menjadi pemimpinnya lalu maju dan berkata, kami 13 orang adalah pelayan-pelayan pribadi akan tetapi Hu Jin telah memberi perintah kepada kami untuk tinggal di sini atau meninggalkan pulau. Kami memilih meninggalkan pulau karena setelah hujan tidak lagi tinggal di sini kami pun tidak suka tinggal di pulau ini, baiklah, kalau begitu kalian boleh membawa barang-barang yang berharga dan tinggalkan pulau ini, kata Li Chin. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang di depan pondok itu. Empat orang pendekar itu cepat keluar dan Chin Lan memondong putranya. Ternyata yang datang Hwa Hwa, Hwa atau Su dan Chin Chin Chu Jin, pemimpin Pek Lian Kau dan Pat Kuapai. Tin Hong yang sudah mengenal mereka segera menyambut, kini tanpa kedok menutup imukannya. Jiwi Totiang, kita sudah berhasil. Jiwi sudah berhasil membasmi anak buah Pulau Naga dan aku pun sudah berhasil menewaskan para pemimpinnya. Sekarang saya minta agar Jiwi Toti suka membebaskan belasan orang wanita pelayan yang berada di sini dan hendak meninggalkan tempat ini. Setelah itu terserah kepada Jiwi apakah hendak menduduki Pulau Naga atau tidak, Dua orang pemimpin perkumpulan Pek Lian Kau dan Pat Kua Pai itu sudah merasa puas dengan hasil kemenangan mereka. Untuk sementara kami akan mengambil alih pulau ini sebagai markas besar kami, kata Hwa Hwa Atusu kepada Chia Tin Hon. Baiklah, kalau begitu sekarang kami juga akan meninggalkan tempat ini karena kami sudah tidak mempunyai keperluan apa-apa lagi. Tin Hon dan tiga orang temannya lalu pergi bersama-sama belasan orang pelayan wanita itu meninggalkan pulau menggunakan banyak perahu bekas milik anak buah Pulau Naga Oo Mch OO kalau Tang Chinlan dan Song Tianli bergembira karena dapat menemukan lagi putra mereka dalam keadaan sehat dan selamat. Tidak demikian dengan Li Chin dan Tin Hon. Kedua orang muda ini masih tenggelam ke dalam lamunan masing-masing sehubungan dengan tidak setujunya kedua pihak orang tua mereka atas perjodohan mereka. Seng Tian Li maklum akan hal itu karena dia juga menjadi saksi ketika keluarga Chia menolak Li Qin menjadi jodoh Chia Tin Hon. Sebagai seorang sahabat baik yang sudah mengetahui akan rahasia itu, di depan istrinya dia bertanya kepada kedua orang muda itu Aku mengerti apa yang kalian berdua resahkan. Tentu karena penolakan keluarga Chia untuk menerima Chin Mue sebagai jodohmu, bukan, hante Chia Tin Hon menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu, Liko. Bahkan lebih lagi dari itu. Bukan saja keluargaku yang tidak menyetujui perjodohan kami, akan tetapi juga ibu kandung Chin Mue sama sekali tidak setuju kalau putrinya berjodoh dengan cucu mendiang nenek Chia. Agaknya dahulu di antara mereka berdua terdapat semacam permusuhan yang sampai kini masih mengganjal hati kedua pihak. Orang-orang tua kalau mempunyai permusuhan memang amat kukuh hatinya. Akan tetapi kami berdua hendak mencoba untuk membantu kalian. Chin Moy dan Han Te, kata pula Song Tianli. Apakah yang dapat kau lakukan, Li Ko? Kami sudah berputus asa, bahkan kami sudah bertekad untuk berjodoh tanpa persetujuan mereka lagi, kata Tin Hon. Ya, apa yang dapat kau lakukan, Li Ko? Jangan-jangan engkau malah akan terlibat urusan yang tidak enak dengan ibuku dan dengan keluarga Chia. Biarlah kami hadapi dan atasi sendiri urusan ini dan jangan menyusahkan leko, kata Li Qin. Sama sekali tidak menyusahkan. Aku sendiri merasa penasaran dan kecewa melihat sikap keluarga kalian. Kurasa mereka perlu disadarkan dan aku akan mencoba untuk menyadarkan mereka. Orang biasanya akan menjadi sadar kalau melihat kesalahan diri sendiri yang pernah dilakukan kami berdua akan berkunjung kepada orang tua Mohonte, kemudian kepada orang tua Licin. Mudah-mudahan saja usaha akan dapat menggerakkan hati mereka. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaanmu, Liko. Akan tetapi ketahuilah, ibuku berwatak keras. Satu-satunya orang yang dapat menundukkan hatinya adalah ayahku. Aku khawatir ibu bahkan akan memusuhimu, jangan khawatir, Chin Moi. Kami akan bersikap hati-hati, perahu mereka telah menyeberang dan mereka tiba di pantai daratan, sekarang kalian hendak pergi ke mana? Hante dan Chinmoy kami akan mencari kedua orang suhuku, untuk minta doa restu mereka. Kalau kami tidak mendapatkan restu dari orang tua kami, kiranya sudah sepantasnya kami mendapatkan restu dari guru-guru kami, kata pula Tin Hon. Baiklah, kami akan pulang, akan tetapi akan singgah dulu di tempat kediaman orang tua kalian masing-masing untuk mencoba usahaku membujuk mereka. Kami tahu di mana harus mencari paman Sotek Bun. Dia masih tinggal di Hang San, bukan? Li Chen benar, Li Ko. Kami akan ke sana. Kemudian kami akan mencari keluarga Chia. Di mana kiranya aku dapat bertemu dengan mereka? Hante mereka tidak akan tinggal jauh dari tempat kami semula, yaitu di sekitar Bukit Losian. Setidaknya ayah ibuku tentu tinggal di sana, di sebuah di antara dusun-dusun di pegunungan Losian. Baik, kami akan mencari ke sana. Nah, sekarang juga kami akan berangkat, Hante dan Chinmoy. Selamat berpisah dan sampai kita berjumpa kembali kelak dalam pesta pernikahan kalian. Licin berangkulan dengan Chinlan Kemudian mereka berpisah, mengambil jalan masing-masing. Owo, MCH, oh pria itu bertubuh tinggi tegap dan mukanya persegi, alisnya tebal dan matanya mencorong. Gerak-geriknya membayangkan kekuatan besar dan dia gagah sekali. Usianya sekitar 50 tahun, namun dia masih nampak kokoh. Memang, so Tek bun yang dahulu dijuluki orang sin kiam -hok Mo merupakan seorang laki-laki yang gagah perkasa. Dia sedang duduk di atas bangku di seranda rumahnya, ditemani oleh seorang wanita yang cantik. Wanita ini berusia 49 tahun, bertubuh tinggi agak kurus akan tetapi mukanya cantik jelita. Dahulu, di waktu ia masih menjadi seorang datuk sesat, karena memahami ilmu beracun, mukanya pucat seperti mayat. Akan tetapi kini berkat bimbingan suaminya dan melepaskan diri dari hawa beracun, mukanya yang halus itu kemerahan. Pakaiannya masih seperti dulu, serba merah, warna kesukaannya. Ia adalah Bu Siang, istri pendekar itu yang tadinya berjuluk Antok Moli. Setelah kini hidup berdua dengan Soetek Bun sebagai suaminya perubahan besar terjadi pada diri Bu Siang. Ia tidak lagi liar seperti dulu walaupun ia masih memiliki ilmu kepandaian yang tinggi dan masih pandai menjadi pawang ular. Pada siang hari itu, hawanya panas sekali dan mereka berdua duduk makan angin diseram di serambi depan. Mereka merasa demikian nyaman, tenteram dan penuh damai. Keadaan seperti itulah, duduk berdua dengan orang yang dicinta, mengobrol tentang apa saja yang dirasakan demikian indah oleh Bu Siang. Tidak seperti dulu ketika ia masih hidup terpisah dari Sotek Bun, adanya hanya tegang dan waspada, setiap saat seolah dirinya terancam bahaya. Mengalahkan atau dikalahkan, hanya itulah semboyan hidupnya ketika itu tak pernah mengenal kedamaian. Aku rindu kepada licin, tiba-tiba Sotek Bun berkata sambil menatap wajah istrinya untuk menjenguk hatinya. Masihkah istrinya marah kepada anak mereka itu? Sebetulnya Bu yang amat mencinta Li Qin. Penolakannya mati-matian ketika mengetahui bahwa Li Qin mempunyai hubungan dengan putra keluarga Chia Juga berdasarkan cintanya kepada putrinya Putrinya tidak akan diperbolehkan menikah dengan keturunan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan pemberontak dan bajak-bajak laut Jepang Apalagi ia pernah bentrok dengan nenek Chia yang terhitung musuh besarnya Dalam pandangannya Keluarga Ciati ada bedanya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti Pek, Lian Kau dan segala perkumpulan jahat lain yang berkedok perjuangan. Bagaimana mungkin puterinya tercinta menikah dengan keturunan dari keluarga itu? Ang Tok Mo Libus yang mengerutkan alisnya mendengar ucapan suaminya, akan tetapi ia menjawab sejujurnya. Aku juga rindu kepadanya, ia pergi mencari Hek Tiau Weng Hiong yang telah melukaimu. Sebetulnya berat hatiku melepas ia pergi seorang diri Hek Tiaweng Hiong demikian lihainya Aku khawatir ia akan mendapat celaka Li Chin tentu akan mampu melawannya Dan peristiwa itu bahkan ada baiknya Memuka matanya bahwa laki-laki yang dicintanya itu sebetulnya seorang yang curang dan jahat Lebih baik membunuhnya daripada bersahabat dengannya Akan tetapi yakinkah engkau bahwa yang menyerang dan melukaimu Siang Boy. Hem, masih diragukan apanya lagi? Bukankah dahulu dia juga menyerang dan melukaimu dengan pukulan yang sama dan dia telah mengakui perbuatan itu? Aku terpukul oleh Hak Tok Chiang, ilmu pukulan yang hanya dikuasai oleh keluarga Chia yang jahat membiarkan Li Qin pergi sendiri mencari musuh itu, membuat hatiku tak tenteram. Ah, kenapa aku dulu tidak menemaninya mencari? Setidaknya kalau terjadi apa-apa aku dapat mengetahuinya. Sudahlah, bunku. Tidak perlu dirisaukan keadaan licin. Ia bukan anak kecil lagi dan tentang ilmu kepandaiannya, ia tidak kalah lihai olehku sendiri. Aku percaya kepadanya. Tiba-tiba sepasang suami istri itu berhenti bicara dan perhatian mereka ditujukan keluar pekarangan. Sepasang orang muda. Yang wanita memondong anak kecil memasuki pekarangan itu sambil tersenyum. Segera mereka mengenalnya, terutama So Bun yang segera bangkit berdiri menyambut kedatangan mereka. Antum mau Bu yang juga bangkit berdiri ketika dua orang muda itu memberi hormat kepadanya dan kepada suaminya. Mereka adalah Song Tianli dan Tang Chinlan yang menggendong Song Hang naik Angin, apakah yang membawa kalian datang berkunjung? Tanya so, tek Bun dengan ramah. Mari sila duduk, Taciang Kun, Ah, Paman Sow, harap jangan sebut saya dengan sebutan itu. Sudah lama sekali saya tidak lagi menjadi panglima, bahkan kini menjadi buruan pemerintah. Oh, ya, maafkan kami. Eh, silakan duduk dan agaknya kalian berdua datang membawa berita yang penting. Ang Tok yang juga tersenyum kepada Chin Lan dan berkata, siakan duduk. Setelah keduanya duduk, Tian Li segera mulai bicara. Sebetulnya kedatangan kami ini untuk memberi kabar gembira kepada paman dan bibi, yaitu bahwa Ou Kuan Lok Beng Cu baru itu telah mengakui bahwa dialah yang dulu menyerang dan melukai bibi Ang Tok Moli dengan pukulan Hek Tok Chiang. Ang Tok Moli mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Hem, benarkah itu? Jadi yang menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong itu benar, Ong Kuan Lok yang memasukkan Hek Tiao Weng Hiong. Bukan hanya memukul bibi, akan tetapi dia melakukan banyak pembunuhan atas diri para HWS Yaw Ling Pai dan Tusukun Lun Pai dengan menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong sehingga pendekar Raja Wali Hitam itu yang tertuduh Maksudnya untuk mengadu domba, Jahana Mou Kuan Lok Ang Tok Moli memaki Akan tetapi diakini telah tewas, Bibi yang menewaskannya bukan lain adalah saudara Chia Tin Hong atau Hak Tiao Weng Hiong sendiri. Setelah berkata demikian, Tian Li memandang tajam kepada wanita cantik itu. Akan tetapi Ang Tok Mo Li masih mengerutkan alisnya. Dan ada berita apa lagi? Si Sicu selain Ou Kuan Lok telah tewas, juga para pengikutnya, para tokoh sesat dunia Kang Ou yang dibawanya menghamba kepada pemerintah penjajah telah tewas. Juga, Siang Bok telah tewas dan Pulau Naga telah dibinasakan. Apakah kalian bertemu dengan Licin, putriku? Tiba-tiba Ang Tumolli bertanya. Bibi, kami bertemu dengannya. Ia dalam keadaan sehat dan selamat dan ia pun membantu pembasmian para antek mancu, kata Tang Lan. Kini tidak ragu-ragu lagi menyebut antek mancu, biarpun ayah tirinya juga seorang mancu. Akan tetapi ia sudah dapat membedakan mana orang mancu yang berjiwa penjajah dan penindas dan mana yang bukan. Bagus. Kenapa ia tidak pulang bersama kalian? Tanya pula Ang Tok Molly. Ia kelak akan menghadap Bibi bersama Ciatin Hon untuk mohon doa restu perjodohan mereka. Kata Tian Li sambil menahan napas. Wajah itu berubah merah, sepasang matanya menyinarkan kemarahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ia menikah dengan cucu Nyonya Chia, musuh besarku akan tetapi, Nyonya Chia telah meninggal dunia dan adik Kulichinlan berjodoh dengan cucunya, bukan dengan Nyonya Chia. pula, apa sih buruknya Nyonya Chia maka bibi membencinya, sedemikian rupa kau masih bertanya kejahatannya? Sayang dahulu aku hanya melukainya saja dan tidak membunuhnya. Ia pernah menghinaku, mengatakan aku datuk sesat sedangkan ia sendiri apa? Ia berkedok sebagai patriot pembela bangsa, akan tetapi ia tidak segan-segan untuk bersekutu dengan bajak laut Jepang dan dengan pasukan pemerintah. Cih, tidak tahu malu. Tidak, Li Chin tidak boleh berjodoh dengan cucunya akan tetapi, Bibi, harap ingat siapa adanya Chia Tin Hon dia yang telah membunuh Ou Kwang yang pernah melukaimu. Dia membasmi para antek mancu. Dia seorang patriot sejati yang tidak mau bergabung dengan tokoh-tokoh sesat di dunia Kang Ou. Dia seorang gagah sejati. Pula, kalau kita mengingat-ingat, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita? Saya sendiri pernah menjadi panglima mancu. Paman Sotekbun pun pernah menjadi bengcu yang direstui pemerintah Manchu. Dan maaf, bukankah Bibi terkenal sebagai seorang datuk sesat di waktu itu? Kita semua pernah bersalah, akan tetapi apakah karena itu kita lalu selama hidup disumpahi dan tetap menjadi orang yang bersalah? Harap Bibi ingat demi kebahagiaan putri Bibi sendiri. Daripada adik Licin berjodoh dengan Ciatin Hon di luar persetujuan Paman dan Bibi, Alangkah baiknya kalau mereka itu berjodoh dengan Restu Paman dan Bibi berdua, Seng Tian Li bicara penuh semangat dan suaranya terdengar lantang. Ang Tok Moli sendiri sampai memandang heran melihat sikap bekas Panglima itu. Seng Tian Li, mengapa engkau mati-matian membela Li Chin agar berjodoh dengan Ciatin Hon Bibi? Saya menganggap Li Chin seperti adik saya sendiri. Dan saya bersedia untuk membelanya mati-matian, Sotek pun lalu menyentuh tangan kiri istrinya, "Siang, Moi, kurasa banyak benarnya apa yang dikatakan oleh Tian Li tadi." Kita mengetahui betapa keras watak Licin. Kalau kita berkeras menolak, ia berjodoh dengan Ciatin Hong, tentu ia akan memaksa dan kawin lari dengan pemuda itu. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, bukankah kita sendiri yang akan merasa malu? Harap engkau pikirkan baik-baik. Apalagi setelah kita mendapat kepastian bahwa Ciatin Hon adalah seorang pendekar patriot yang gagah perkasa dan bijaksana Ang Tok Moli tampak ragu-ragu, lalu berulang kali ia menghela napas panjang Hem, kalau ayah ibunya mau datang meminang dan mohon ampun atas kesalahan nenek mereka dahulu Biar ku pertimbangkari akhirnya ia berkata dan Tian Li merasa gembira bukan main saya merasa yakin bahwa mereka akan mau melakukan hal itu, Bibi. Saya sendiri yang akan membujuk mereka So Tek Bun dan istrinya menjamu tamu yang masih muda namun mereka hormati itu dan setelah mengasuh di Hang San semalam, pada keesokan harinya pagi-pagi Tian Li sudah meninggalkan Hang San bersama istri dan anaknya Oh. MCH, Tian Tianli dan Qin Lan mencari Chia Kun dan istrinya di dusun-dusun sekitar pegunungan Lhasian dan akhirnya mereka mendapatkan suami istri itu yang hidup sebagai petani di sebuah dusun. Chia Kun dan istrinya menyamar sebagai petani biasa dan mereka terkejut sekali ketika pada suatu sore Song Li dan Tang Qinlan bersama anak mereka datang berkunjung. Mereka menyambut dengan hormat. Akan tetapi Song Tian Li minta kepada mereka agar jangan sungkan menyambut mereka. Paman Chia, kami berdua datang berkunjung untuk menyampaikan berita yang amat melegakan. Berita apakah itu? Seng Sichu tanya Chia Kun sambil menatap wajah tamunya yang gagah perkasa itu. Pertama kami hendak mengabarkan bahwa Chia Tin Han telah berhasil menemukan Hek Tiao Leng Hiong yang palsu dan membunuhnya. Penjahat yang menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong itu bukan lain adalah Hou Kuan Lok, Beng Cu baru yang bekerja sama dengan Siang Kuan Bok mengumpulkan orang-orang Kang Au untuk menjadi antek penjajah Manchu. Kebetulan sekali kami berdua dan Ona So Chin juga pergi ke Pulau Naga sehingga kami dapat bersama-sama membasmi para pimpinan Pulau Naga. Saudara Chia Hon berhasil membersihkan namanya dan... Membunuh orang yang telah mencemarkan namanya selama ini, Chia Kun dan istrinya mengerutkan alisnya mendengar bahwa Solikin juga bekerja sama dengan putra mereka. Kami merasa bersyukur sekali bahwa dia telah dapat membersihkan namanya, kata Ciakun. Kun. Akan tetapi, kenapa dia tidak pulang bersama kalian? Dia melakukan perjalanan bersama Nona so Lee Chin dan mereka sedang menuju ke sini untuk minta doa restu paman berdua agar pernikahan antara mereka disetujui. Paman dan Bibi, saudara Chia Tin Han saling mencinta dengan Nona so Lee Chin dan mereka merupakan pasangan yang setimpal sekali. Tidak bisa kata Nyonya Kiakun. Kun. Bagaimana kita dapat mengambil menantu putri Ang Tok Moli yang demikian jahat? Ia musuh besar kami dan puterinya tentu saja juga merupakan musuh besar kami. Bagaimana dapat dijodohkan dengan putra kami? Kami selamanya tidak akan setuju istri saya berkata benar, Seng Si Chu. Engkau sendiri tentu sudah mendengar siapa adanya Ang Tok Moli. Ia seorang datuk sesat yang jahat sekali. Bagaimana akan kata orang kalau kami, keluarga patriotsia bermantukan putri Ang Tok Moli Paman dan Bibi harap ingat bahwa adik Solichin Chin adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan sudah banyak tokoh sesat roboh di tangannya. Ia benar-benar gagah perkasa dan bijaksana kata Chinlan membela. Paman dan Bibi, kami tahu siapa adanya Ang Tok Moli. Akan tetapi itu dahulu, ketika ia masih menjadi datuk sesat. Sekarang ia adalah istri dari bekas Bank Chu So -tek Bun yang berjuluk Sin Kiam modern dan Siap Payang Menyaksikan kependekaran So Tek Bun, Paman dan Bibi, setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti halnya Ang Tok Moli Kini ia telah bertaubat dan menjadi orang baik-baik Seperti halnya keluarga Chia sendiri Bukankah keluarga Qiap pernah melakukan kesalahan yang besar sekali sehingga menodai nama sendiri sebagai patriot hem? Kami tidak pernah melakukan kejahatan benar, akan tetapi keluarga Qiap pernah bersekutu dengan orang-orang sesat di dunia Kang Ou, bahkan bersekutu dengan bajak laut Jepang dan dengan pasukan Manchu yang memberontak. Bukankah itu juga merupakan suatu perbuatan yang salah? Seorang patriot dan pendekar sejati berjuang demi rakyat tentu tidak akan sudi bersekutu dengan kaum sesat dan bajak laut Jepang, hem, akan tetapi semua itu sudah lewat dan kami sekarang tidak sudi lagi bersekutu dengan mereka kata Chiakun. Nah, sama saja halnya dengan Ang Tok Moli, jawab Tian Li. Locian Pwe itu dulu juga melakukan kesalahan akan tetapi sekarang sudah menyadarinya dan menjadi istri pendekar besar Sotekbun, tidak lagi menjadi orang sesat. Apakah Paman dan Bibi tidak dapat sama-sama melupakan kesalahan yang lalu dan kini berbaik, demi kebahagiaan putra Paman dan Bibi sendiri? Ingat, Paman dan Bibi. Yang penting. Putra Paman dan Bibi adalah seorang pendekar patriot dan demikian pula dengan Nona So Li Chin. Mereka saling mencinta dan mereka itu cocok benar untuk menjadi suami istri, hem, hem. Tia Kun menggumam dan melirik kepada istrinya lalu apa yang dapat kami lakukan? Sebagai orang tua dari Saudara Tin Han, sebaiknya kalau Ji pergi melakukan pinangan atas diri Nona So Li Chin dari ayah bundanya di Hang San, hem. Bagaimana kalau Wang Tok Moli mentah-mentah dan marah lalu menghina kami? Menolak. Tidak mungkin. Kami telah melakukan penjajakan, apalagi di sana terdapat Paman So Tek Bun yang bijaksana dan dia adalah ayah kandung Nona So Licin. Chin. Hem, baik. Akan kami pikir-pikir dulu sambil menanti munculnya Tihan. Terima kasih, Paman. Kami lega sekali karena merasa bahwa kami telah melakukan kewajiban membela tin ha dan licin yang kami sayang Suami istri itu pun bermalam satu malam di rumah Chia Kun dan pada keesokan harinya mereka berpamit untuk kembali ke tempat tinggal baru mereka di sebuah dusun yang terpencil Karena mereka berdua maklum bahwa mereka tentu akan menjadi buruan pemerintah yang tidak akan segan menangkap mereka kalau mengetahui di mana mereka berada oh. MCH, Oh sambil bergandeng tangan Tin Hon mendaki bukit gersang itu. Melihat seekor burung Raja Wali hitam berterbangan mengelilingi puncak bukit itu taulah dia bahwa Tai Chin Jin, gurunya tentu berada di tempat itu. Dia sudah dua kali meminjam Hek ke untuk membantunya mencari Oh Kuan Lok dan sekarang dia hendak menghadap gurunya untuk minta tolong agar gurunya mau merestui perjodohannya dengan Li kalau kedua orang tuanya tidak mau merestui, maka dia akan minta doa restu gurunya itu. Setelah tiba di puncak, mereka berdua melihat dua orang kakek sedang duduk berhadapan di atas batu besar yang rata seperti meja dan dua orang kakek itu sedang asik bermain catur. Yang seorang adalah Bu Beng Lo Jin, guru Tin Hon yang pertama, sedangkan yang kedua adalah Tai Kek Chin Jin. Baru saja dua orang kakek itu menyelesaikan permainan catur mereka dan Bu Beng Lo Jin mengelus jenggotnya tertawa. Tai Kek Chin Jin, kembali aku harus mengakui keunggulanmu. Sekali ini engkau menang dan kiranya benar apa yang kau ramalkan bahwa masih jauh sekali waktunya kerajaan Cheng untuk jatuh dan kekuatan rakyat untuk bangkit dan mengusir penjajah. Hem, hal itu mudah sekali diduga, Bu Beng Lo Jin. Penjajah Manchu terlalu pandai mengambil hati rakyat sehingga rakyat tidak merasa lagi bahwa sesungguhnya mereka dijajah bangsa lain. Kaisar telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang baik, membangun jalan-jalan dan terusan-terusan, mendatangkan kemakmuran kepada rakyat sehingga dengan mudah rakyat terpancing hatinya. Banyak tokoh Keng Ong juga tertarik untuk membantu kerajaan Manchu yang dianggap baik, bahkan lebih baik dari kerajaan Beng kita. Karena itu, pemberontakan-pemberontakan yang dikobarkan secara kecil-kecilan pasti akan gagal. Nanti kalau pada saatnya tiba dan seluruh rakyat di muka bumi bangkit dan bergerak, barulah ada harapan penjajah mancu akan terusir dari tanah air. Akan tetapi semua itu hanya dapat terjadi apabila Tian menghendaki. Siancai, alangkah malangnya nasib rakyat kita kalau selama puluhan tahun dijajah bangsa lain? pengalaman pahit sewaktu-waktu juga untuk bekal kehidupan di kemudian hari, Bu Beng Lojin. Ingat bahwa rencana Tian berbeda dengan rencana manusia, akan. Tetapi semua rencana itu tidak dapat diubah dan selalu menuju kebaikan, pada saat itu Tin Hon dan Li Chin tiba di situ dan mereka berdua segera berlutut menghadap ke arah kedua orang kakek yang duduk di batu besar itu. Jiwi Suhu, Teo Cucia Tin Hon memberi hormat kata Tin hon dengan suara lembut. Teochu So licin memberi hormat, kata pula licin menirukan kata-kata kekasihnya. Dua orang kakek itu menoleh. Sian chai, engkau datang lagi ke sini, Tin hon. Ada apa lagi kah? Apakah engkau belum juga dapat menyelesaikan tugasmu? Tanya Tai Kek Chin Jin dengan suaranya yang lembut. Berkat restu suhu semua kewajiban Teochu telah Teochu laksanakan dengan baik. Teochu menghadap bersama adik Soe Chin dengan suatu maksud untuk mohon petunjuk dan pertolongan Jiwi Suhu. Haha, petunjuk apa lagi yang kau butuhkan pertolongan macam apa yang dapat kami berikan kepadamu? Tin Han kembali Tai Kek Chin Jin bertanya. Suhu, Tecu dan adik Soe Chin ini? Telah mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri, untuk berjodoh. Akan tetapi Teochu berdua mengalami rintangan yang hebat dan berat dan kiranya petunjuk dan doa restujiwi suhu saja yang akan dapat membuat Teochu berdua melaksanakan apa yang menjadi cita-cita Teochu. Hem, halangan? Halangan apakah? Halangan besar sekali, suhu. Orang tua Teochu tidak setuju kalau Teochu berjodoh dengan adik Solichin dan sebaliknya. Ibu kandung adik Soe Li Chin juga tidak setuju kalau ia berjodoh dengan Teo Chu. Kiranya dahulu terdapat permusuhan antara orang tua Teo Chu dan ibu kandung adik Soe Chin. Karena tidak mendapat doa restu orang tua, Teo Chu berdua mohon doa restu Jiwi Suhu untuk menjadi suami istri. Hahaha, mana mungkin itu? Ingat, Tin Han, aku menjadi suami hanya dalam waktu tiga bulan saja. Sebaiknya engkau minta restu bu Beng Lojin yang sudah bertahun-tahun menjadi gurumu, suhu bu Beng Lojin, keecu mohon doa restu, anak bodoh, bagaimana seorang guru dapat memberi doa restu tentang perjodohan muridnya? Engkau harus mendapatkan doa restu orang tuamu dan orang tua nona ini. Orang tuamu adalah keluarga cia yang terkenal patriotik. Dan siapa ibu kandung nona ini? Ia adalah Ang Tok Moli yang kini telah hidup sebagai istri pendekar besar Sotek Bundi Hang San. Ah, kalau begitu ada kesulitan apa lagi? Kalau dulu ada permusuhan, dengan berjodohnya anak masing-masing, bukankah dapat menjadi rukun kembali? Pinto memberi doa restu, Pinhon, akan tetapi keputusannya tergantung dari orang tua kalian berdua. Sebaiknya kalau kalian berdua menghadap orang-orang tua itu. Kaum pendekar sekarang harus bersatu karena dikejar-kejar pasukan, dan persatuan yang paling baik adalah melalui kekeluargaan. Pergilah dan percayalah bahwa jodoh berada di tangan Tian. Kalau memang Tian menghendaki kalian berdua menjadi jodoh masing-masing, rintangan apapun pasti akan dapat kalian lampaui dan atasi, kata Bu Beng Lojin. Hayo. Bu Beng Lo Jin, kita main satu partai catur lagi sebelum berpisah, tiba-tiba Tai Kek Chin Jin berkata. Mengerti Latin Hon bahwa dua orang kakek itu tidak mau diganggu lebih lama lagi. Maka dia Licin lalu memberi hormat kepada kedua orang itu. Selamat tinggal, Jiwi Suhu. Harap Jiwi Suhu menjaga diri baik-baik, Tai E Chu berdua hendak pergi, pergilah, semoga Tian bersamamu, kata Tai Kek Chin Jin. Pergilah dan bawalah harapan besar di hatimu. Jangan putus asa kata pula Bu Beng Lojin. Setelah memberi hormat sekali lagi, sepasang orang muda itu lalu meninggalkan puncak bukit gersang di mana dua orang kakek sakti itu sedang bermain catur. O, M C H, Chia Kun dan istrinya sedang bekerja mencangkul sawah ketika Tin Hon dan Li Chin muncul. Mereka tidak heran melihat munculnya anak itu karena sebelumnya mereka telah ditemui Song Tian Li. Diam-diam ada perasaan bangga dalam hati mereka melihat putra ini. Sejak kecil Tin Hon dianggap seorang pemuda yang lemah, tidak taunya malah pemuda ini yang membuat nama besar sebagai Hek Tiao Weng Hiong dan melihat Li Chin, mau tidak mau mereka merasa berbangga juga. Sejak pertemuan pertama dahulu memang mereka amat kagum kepada gadis yang berilmu tinggi dan gagah perkasa itu. Sekarang, kenyataan bahwa gadis itu adalah putri Angtuluk Moli tidak mengganggu benar perasaan mereka. Memang benar Angtuluk Moli dahulu seorang datuk sesat, akan tetapi hanya terkenal karena keangkuhannya, keliarannya dan tidak mau memandang macu kepada siapapun juga. Namun belum pernah wanita sakti itu dikabarkan melakukan perbuatan jahat, walaupun kekejamannya kadang mengerikan terhadap musuh-musuhnya. Ketika melihat licin berjalan di samping Tin Hong, demikian cantik jelita dan gagah, mau tidak mau hati. Nyonya Chia Kun penuh kebanggaan. licin benar-benar merupakan calon mantu yang tidak mengecewakan. Ayah titik. Ibu Tin Hon berseru dan menghampiri ayah ibunya yang berada di tengah sawah itu dengan keraguan di hatinya. Bagaimana ayah ibunya akan menerima dirinya dan Li Chin? Ketika melihat wajah kedua orang tuanya itu cerah dan gembira, hati Tin Hon merasa senang sekali. Ayah, ibu, aku dan adik So Li Chin pulang untuk menemui ayah ibu. Mari kita bicara di rumah kata Chia Kun dan bersama istrinya dia keluar dari sawah mencuci kaki tangannya dan mereka berempat lalu pergi ke pondok bambu tempat tinggal kedua orang tua itu yang amat sederhana. Setelah kedua orang tua itu duduk di atas kursi, Tin Han mengajak kekasihnya berlutut di depan mereka dan berkata, Ayah dan ibu, kami berdua ingin mohon doa restu ayah dan ibu agar kami dapat berjodoh. Ayahnya mengangguk-angguk dan memandang kepada Li Qin, kemudian berkata, Tin Han, Engka sudah cukup dewasa untuk memilih calon istrimu sendiri Kami berdua hanya dapat merestui Semoga kalian menjadi suami istri yang hidup rukun dan berbahagia Akan tetapi, ayah Bukan hanya doa restu ayah ibu yang kuminta Hem, apalagi, Tin Hon Aku dan ayahmu sudah merestui, menyetujui Apalagi yang kau kehendaki tanya ibunya Ibu, adik Soli Chin adalah putri orang terhormat dan ayah ibunya masih ada. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita meminangnya sebagaimana mestinya dengan sah. Karena itu, aku mohon kepada ayah dan ibu untuk mengajukan pinangan atas diri adik So Li Chin kepada orang tuanya di Hang San Ayah dan ibu, permintaanku sekali ini mohon ayah dan ibu suka memenuhinya. Tin Hong berlutut di depan mereka. Chia Kun dan istrinya saling pandang. Sejak mereka kedatangan Song Tian Li, mereka sudah membayangkan akan terjadinya hal ini. Memang merupakan tugas besar bagi mereka untuk menghadapang Tok Moli dan mengajukan pinangan, akan tetapi agaknya tidak ada jalan lain bagi mereka. Song Tian Li sudah datang memberitahu kepada kami tentang keadaanmu berdua, Tin Hong Baiklah, kami berdua akan pergi bersama kalian ke Hong San. Akan tetapi kalau sampai penerimaannya di sana tidak menyenangkan, kami tidak bertanggung jawab, harap paman dan bibi tenangkan hati. Saya yang akan menanggung mengenai penerimaan ayah dan ibu, kata Li Qin dengan penuh semangat. Ia juga sudah yakin bahwa tentu Song Tian Li sudah menemui ibunya untuk menyadarkan jalan pikiran ibunya yang kukuh. Dan ia percaya benar akan kemampuan bekas panglima besar itu. Mereka bermalam di dusun itu dua malam, membuat persiapan dan pada hari ketiga berangkatlah mereka berempat melakukan perjalanan menuju ke Hang San. Pemandangan alam di puncak Hang San pada pagi hari itu indah bukan main. Langit cerah sehingga sinar matahari pagi menghangatkan dan menghidupkan segala sesuatu di permukaan bumi. Burung-burung berterbangan di udara menuju ke tempat pekerjaan masing-masing. Ada yang masih bermalas-malasan berkicau sambil berloncatan dari dahan ke dahan. Ayam-ayam hutan sudah pada turun dan mencakar-cakar di bawah semak belukar mencari cacing dan binatang hutan juga sudah mulai berkeliaran untuk mencari pengisi perut. Seluruh permukaan Gunung Hong San tampak hidup dan bergerak, namun tidak mengganggu keheningan yang menyelimutinya. Di lereng gunung, agak ke bawah tampak ibu dan bapak tani bekerja di sawah ladang. Para prianya yang tidak berbaju tampak tubuhnya mengkilat karena berpeluh. Ulah tubuh-tubuh yang bekerja keras itu tampak demikian serasi dan indah. Dan ibu-ibu yang menanam padi seperti sedang bersembah yang memuji kebesaran dan kemurahan Tuhan. Tidak ada gerakan yang lebih indah daripada gerakan orang bekerja karena hidup adalah bekerja. Kekuasaan Tuhan sendiri tidak pernah sedetik pun berhenti bekerja sehingga segala sesuatu berjalan dengan lancar dan sempurnanya. Di puncak Hang San, di belakang pondok yang menjadi tempat tinggal So Tek Bun dan istrinya, kedua orang ini pun tidak membiarkan diri bermalas-malasan di pagi hari itu. Mereka sedang merawat tanaman sayur-sayuran di ladang itu. So Tek Bun memegang cangkul, Mencangkuli tepi-tepi pematang ladang sedangkan istrinya, Ang Tok Molibus yang mencabuti rumput dan daun sayur yang mengering Mereka bekerja tanpa banyak cakap Dalam keadaan seperti itu, apa artinya percakapan? Dengan diam orang bahkan dapat lebih merasakan keindahan, ketenteraman dan kedamaian suasana yang menyelimuti permukaan bumi itu hanya kadang-kadang mereka saling lirik dan merasa senang kalau melihat yang lain sibuk bekerja dengan menanam sayur-sayuran, sotek bun dan bus yang sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hasil sayur-mayur itu dapat mereka tukar dengan beras dan kebutuhan lain di pasar dusun di bawah lereng sana. Dan kebutuhan mereka tidaklah banyak. Cukup makan setiap hari. Adapun tentang pakaian mereka membeli kain yang kasar dan kuat dan sekali beli dapat dipakai sampai bertahun Suasana setempat mempengaruhi kehidupan seseorang Kalau saja sepasang pendekar ini tinggal di kota besar tentu kebutuhan mereka melonjak karena lingkungan mereka akan membutuhkan pakaian yang indah membutuhkan makanan yang mahal dan lezat dan banyak keperluan lain akan tetapi karena lingkungan di dusun membuat mereka tidak membutuhkan semua itu, keperluan hidup mereka amat sederhana. Kebutuhan kehidupan di dusun adalah benar-benar apa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan ini. Sebaliknya, kebutuhan kehidupan di kota besar lebih bersifat keinginan untuk bersenang-senang dan keinginan untuk bersenang ini kalau dituruti tidak akan ada batasnya, tidak akan ada habisnya. Bahkan orang condong untuk saling bersaing, saling melebihi dalam segala hal. Setelah selesai membersihkan rumput-rumput dan mencabuti daun-daun yang mati dan layu, mengumpulkan semua rumput dan daun kering itu menjadi setumpuk di atas tanah, lalu membakarnya. Antut Bus yang duduk mengasuh di atas batu besar yang terdapat di situ, melihat istrinya mengasuh sambil menyeka keringat yang membasahi leher dan dahi. Sotek Bun juga berhenti mencangkul dan menghampiri istrinya, melepas caping lebarnya dan mengipasi tubuhnya yang terasa gerah dan berkeringat dengan capingnya. Mereka saling pandang dan tersenyum, merasakan kepuasan yang nikmat menyelubungi hati dan badan. Aku merasa heran sekali, kata Bu Apa yang kau herankan? tanya Sotek Bun sambil duduk di atas batu depan istrinya. Kalau sedang begitu, dia sudah lupa bahwa yang duduk di depannya ini pernah menjadi Ang Tok Moli, wanita yang ditakuti orang-orang di dunia Kang Ou? Aku merasa heran sekali merasakan betapa nikmat dan senangnya hidup seperti ini, di dalam keheningan pegunungan jauh dari manusia lain ini. Aku merasakan hidup begini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, tidak pernah kekurangan sesuatu pun, suaminya tersenyum. Memang itulah rahasianya: hidup bahagia. Istriku, orang yang tidak pernah merasa kekurangan, dia adalah orang yang sebahagia-bahagianya karena orang itu dapat hidup seutuhnya, menikmati anugerah Tuhan yang memang sudah berlimpahan. Orang yang tidak pernah merasa kekurangan berarti dia orang kaya dalam arti yang sebenarnya, karena segala apa yang diperoleh dan dimilikinya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, orang yang selalu merasa kekurangan hidupnya, walaupun dia kaya raya dan hidup dalam kemewahan dan kemuliaan, sesungguhnya dia orang yang paling sengsara hidupnya, orang-orang semiskin, miskinnya karena dia tidak pernah dapat menikmatinya apa yang diperolehnya, yang selalu dirasakan kurang cukup banyak. Kita, kita dapat bersorak dan berkata dengan sepenuh hati bahwa kita tidak butuh apa-apa, Bukankah begitu? Xiang Moi wanita itu mengangguk-angguk dan tersenyum manis. Kalau saja aku dapat membayangkan akan hidup seperti ini, rasanya sudah sejak puluhan tahun yang lalu aku ikut denganmu, Bunko. Belum terlambat, Xiang Moi kita masih dapat menghabiskan sisa hidup kita di tempat ini atau tempat lain yang kita sukai dengan bebas merdeka tidak terikat apapun dan tidak dipusingkan dengan urusan dunia perselatan yang selalu mendatangkan masalah dan urusan air aku dahulu sungguh bodoh bunco. baru sekaranglah terbuka maco hatiku bahwa kebahagiaan tidak bisa didapatkan melalui kesenangan dan kemuliaan lahiriah ya. Baru sekarang mataku dapat melihat sebongkah tanah yang subur dan indah berbau harum, padahal dahulunya aku melihatnya sebagai benda tidak berharga yang kotor, So Pek Bon mendekati istrinya dan memegang kedua pundaknya, memandang penuh kasih sayang. Aku merasa berbahagia sekali mendengar semua kata-katamu, Siang Moy. Memang yang kutunggu-tunggu, yakni pengakuan kebahagiaanmu, tiba-tiba terdengar suara lantang haha, Ha, so Tek Bun. Engka sungguh mencemarkan nama besar suhu suami istri itu terkejut dan melompat turun dari atas batu, melihat adanya seorang kakek berusia 60 tahun berdiri di situ dengan sikap angkuh. Kakek ini mengenakan jubah seperti seorang tosu dan wajahnya yang berjenggot dan berkumis abu-abu itu tampak bengis. Toa Suheng so Tek Bun terkejut melihat tosu itu. Tosu itu mencabut sebatang pedang yang sinarnya kehitaman dan mengangkat pedang itu ke atas. Pinto datang atas nama mendiang suhu. Tidak lekas berlutut bentaknya. Melihat pedang hitam itu, Sotekbun Bun lalu merapikan pakaiannya dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan Tosu itu. Apa yang dapat saya lakukan untuk Suheng atas nama suhu tanya Sotekbun Bun dengan sikap merendah dan taat. Sotek Bun, setelah suhu kita tidak ada, apakah hengkau lalu hendak berbuat tidak berbakti dan mendurhaka? Lupakah hengkau apa yang dikatakan suhu puluhan tahun yang lalu ketika engkau hendak menikahi seorang wanita sesat berjuluk angtok moli ini? Sekarang, setelah suhu meninggal dunia engkau bahkan hidup bersamanya sebagai suami istri. Aku, sebagai suhengmu, tentu saja tidak dapat mendiamkan begitu saja akan tetapi, suheng. Sekarang kami sama-sama tua dan sudah mencuci tangan dari urusan dunia Kang Ou. Isteriku ini bukan lagi seorang datuk sesat, melainkan seorang istri yang berbudi mulia, omong kosong. Sekali orang berbuat jahat, mana bisa begitu mudah untuk mengubah diri? Ia tetap Pang Moli dan engkau tetap dilarang untuk hidup di sampingnya. Bersahabat pun tidak boleh apalagi menjadi suami istri akan tetapi Suheng cukup. Apakah Heng kau masih menganggap pusaka ini sebagai pengganti Suhu? Saya tetap menghormatinya. Kalau begitu, engkau harus menaati perintah Pinto seperti wakil dari Suhu. Ingat Suhu pernah berkata bahwa siapa yang memegang pusaka ini berarti dia memiliki kekuasaan seperti Suhu dan harus ditaati. Apa yang harus saya lakukan? Suheng sekarang juga Engkau harus bunuh perempuan sesat ini untuk menebus dosa dan kekotoranmu. Bunuh ia, sekarang juga Sotek Bun membelalakan matanya. Saya, saya tidak dapat melakukan hal itu, Suheng apa? Engkau berani membantah dan tidak taat Tosu itu menghampiri dengan langkah lebar dan sekali dia mengangkat kaki, dia telah menendang tubuh Sotek Bun yang ditendang itu terlempar seperti bola dan tubuhnya terpelanting lalu menggelinding di atas tanah. Akan tetapi Soe Bun menghampiri lagi Su dan menjatuhkan diri berlutut. Ampun, saya tidak berani membantah, katanya. Kalau begitu, cepat bunuh perempuan yang merusak nama perguruan kita itu kata Tosu itu sambil menudingkan pedangnya ke arah Ang Tok Moli. Akan tetapi, saya tidak dapat melakukan hal itu, Suheng, Ampunkan kami Jahanam. Masih banyak membantah lagi kini tangan kiri Tosu itu menampar. Des tanda seru tubuh Sotek Bun terpelanting dan darah segar keluar dari bibirnya yang pecah. Melihat ini Ang Tok tidak dapat menahan dirinya lagi. Ia melompat ke depan Tosu itu dan membentak. Tosu jahat, Kenapa engkau maksa orang ia telah meloloskan kebutannya yang berbulu merah dan menyerang ke arah Tosu itu dengan dahsyatnya? Kebutannya menyambar di susul cakaran kuku tangan kirinya yang panjang dan masih dapat mengeluarkan racun yang berbahaya. Hem, perempuan sesat Tosu itu mengelak dan mengelebatkan pedangnya yang bersinar hitam. Sinar hitam berkelebat dan mengaung di atas kepala Ang Tok -moli. Wanita ini terkejut sekali dan menggulingkan tubuhnya sehingga terlepas dari bahaya maut. Xiang Moi, jangan sotek bun menubruk dan memegangi kedua tangan istrinya. Akan tetapi, dia jahat. Dia hendak membunuh kita teriak Ang Tok Moli. Jangan, kita tidak boleh melawannya. Dia mewakili suhu dengan memegang pedang Hek In Kiam itu, dan engkau pun tidak boleh melawan suhu. Itu dosa besar, Xiang Moi, kata Soltek Bun. Tosu itu menghampiri mereka Soltek Bun, engkau masih bunuhlah perempuan sesat ini, mengampunimu dengan senyum suami istri yang berangkulan itu. Dan tersenyum dingin mengenal dosa? Nah, baru aku akan dapat dingin dia menghampiri. Tidak, aku tidak dapat membunuh istriku. Biarlah engkau membunuh kami berdua, Suheng. So kami tidak akan melawan kata Soltek Bun dengan pasrah. Akan tetapi, pada saat itu terdengar bentakan nyaring tua bangka dan jahanam. Dari mana berani datang untuk membunuh ayah ibuku? Dan licin sudah berdiri di situ, menghalangi ayah dan ibunya dari tosu itu dengan mata bersinar-sinar penuh kemarahan. Tosu itu terkejut melihat munculnya empat orang. Mereka ini adalah licin, siatin, hon, dan ayah ibunya. Apalagi melihat licin menentangnya dengan sinar mata yang seakan hendak membakar dirinya. Hem, inikah hasil hubungan sesat itu?" Soe tek, bun, inikah putrimu?" "Pantas ia pun menjadi gadis sesat yang kurang ajar," tosu itu mengejek licin. "Jangan melawan, dia itu sepetmu, wakil dari suhu." "Berlututlah," kata Soe -tek "bun, kepada putrinya." Tidak sedih, aku berlutut di depan orang yang hendak membunuh ayah ibu. Biar orang itu, kakek guruku sendiri sekalipun licin, segera mengeluarkan angco akiam dan menerjang tosu itu dengan dahsyat. Mampuslah engkau, tosu busuk bentaknya, dan pedangnya sudah menyambar dengan hebatnya. Akan tetapi, tosu itu mundur dan menangkis dengan hekin kiam, pedang awan hitam. Teranggut tangkisan itu demikian kuat sehingga licin terhuyung ke belakang. Ayahnya segera merangkulnya. Licin, engkau tidak boleh melawan. Selama dia memegang Hek In Kiam, dia mewakili suhu yang telah tiada dan kita tidak boleh melawannya, kata Soetek Bun. Paman Soetek Bun, kalau paman sekeluarga tidak boleh melawan, mungkin ada benarnya. Akan tetapi aku orang lain, bukan apa-apanya. Maka aku boleh melawannya yang bicara ini adalah Ciatin Hon dan pemuda ini sudah menghadapi Tosu itu Singgit tanda seru dia mencabut pek Hang dan sinar putih berkelebat menyilaukan mata Tosu itu terkejut dan melangkah mundur Pekong Kiam, gumamnya Tin Hon melangkah maju dan tersenyum Agaknya engkau mengenal pula po Kiamku, kakek yang jahat Kalau mereka tidak boleh melawanmu maka akulah lawanmu. Aku bukan apa-apamu. Atau, engkau takut menghadapi pekong kiam ini bocah sombong, plintul konggoan cin tidak pernah takut kepada siapapun juga dia lalu melangkah maju. Kalau engkau memelasu suteku so tek bun, terpaksa engkau akan kusinkirkan lebih dulu setelah berkata demikian, dia menyerang dengan pedang sinar hitamnya. Serangannya demikian mantap dan kuat. Sambaran angin pedang itu saja memberitahu Tin Hon bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh sekali. Akan tetapi dia mengelak dan cepat balas menyerang dengan pek dan serangannya juga tidak kalah dahsyatnya. Kakek itu tampak terkejut dan melompat ke belakang, lalu memutar pedangnya dengan hati-hati karena dia juga maklum bahwa pemuda yang menjadi lawannya ini ternyata lihai bukan main. Terjadilah pertandingan pedang yang amat hebat Sou Tek Bun dan Ang Tok Moli memandang dengan mata terbelalak Baru sekarang mereka melihat kenyataan betapa hebatnya kepandaian Tin Hon Pemuda itu mampu menandingi Kong Goan Chin Jin, T.W. Asu Heng dari Sou Tek Bun yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijumpainya Guru Sou Tek Bun adalah seorang pertapa mahasakti yang bertapa di pegunungan Himalaya mereka semua ada empat orang murid, dan yang tertua adalah Konggo An Chin Jin itulah. Guru Sotek Bun memang berwatak keras dan sama sekali melarang para muridnya untuk melakukan kejahatan, bahkan dilarang keras bergaul dengan orang dari dunia sesat. Oleh karena itu para muridnya semua menjadi pendekar yang kenamaan, termasuk Sotek Bun akan tetapi ketika di waktu mudanya Sotekbun Bun bersahabat dan berhubungan dengan Antok Moli Buxiang, gurunya marah dan mengutus Konggo Jin turun gunung untuk melarang Sotekbun Bun melanjutkan hubungannya dengan Antok Moli. Karena takut dan taat kepada gurunya, terpaksa Sotekbun Bun berpisah dari Antok Moli yang kemudian karena marah hati kepada Sotekbun Bun menjadi datuk. Sekarang, setelah kedua orang kekasih itu sudah sama tuanya, mereka bersatu kembali dan sama sekali tidak mereka sangka bahwa hal itu akan mendatangkan Konggo Chin Jin untuk mencampuri dan menghalangi. Padahal, Guru So Bun telah lama meninggal dunia. Agaknya Konggo An Chin Jin yang selamanya hidup membujang itu merasa iri melihat kebahagiaan sutenya. Chia Kun dan istrinya juga menonton pertandingan itu hati gelisah. Mereka tahu akan kepandaian putra mereka akan tetapi melihat Tosu itu demikian kokoh kuat, mereka merasa khawatir akan keselamatan putra mereka. Mereka datang ke Hangsan untuk meminang Licin, tidak taunya dihadapkan pada urusan perkelahian itu sehingga melibatkan putra mereka. Tadi Licin yang merasa marah sekali tidak berdaya karena dicegah ayahnya untuk melawan Tosu itu. Kini melihat Tin Han sudah bertanding dengan Tosu itu, dalam keadaan titik yang seru menegangkan, hatinya diliputi kekhawatiran besar kalau-kalau Tin Han akan kalah dan celaka oleh Tosu yang galak itu. Karena itu, ia meronta dari pegangan ayahnya dan melompat ke depan untuk membantu Tin Han. Li Chin, engkau tidak boleh melawannya kembali So tek Bun berseru keras. Ayah, Tosu itu keterlaluan hendak memaksakan kehendaknya, hendak membunuh ibu. Dan sekarang yang menandinginya adalah calon suamiku, bagaimana aku tidak boleh mencampuri? Biar harus mempertaruhkan nyawa, aku harus membela orang yang ku cinta kata licin dengan suara nyaring dan ia pun sudah menerjang ke depan dengan pedang Ang yang digerakkan secara dahsyat. Ia benar. Orang harus membela orang yang dicinta dengan taruhan nyawa Kalau perlu terdengar Tok Molly berkata sambil memegang tangan suaminya Soutek pun memandang dengan bingung Dia sendiri sebetulnya tidak takut kepada suhengnya Akan tetapi dengan hekin kiam di tangan Suhengnya seolah menjadi wakil suhunya dan tentu saja dia harus menaatinya Sementara itu, pertandingan berjalan semakin seru akan tetapi sekali ini Kong Go An Chin Jin terdesak hebat. Baru berhadapan dengan Tin Han seorang saja, keadaannya sudah berimbang. Apalagi kini masuk Li yang ilmu pedangnya demikian hebat, maka dia pun hanya dapat menangkis dan mengelak ke sana sini saja Tak mampu membalas serangan kedua orang muda yang sudah marah itu. Dengan marah Konggo Goan Ji kini menggunakan tangan kirinya untuk memukul dengan dorongan tangan terbuka. Begitu dia memukul ke arah Li ada dorongan angin kuat sekali menerpa tubuh Li dan biarpun gadis ini sudah mempertahankan diri, tetap saja ia terhuyung ke belakang, terbawa oleh angin pukulan yang keras. Kembali kakek itu memukul, kini ke arah Tin Hon, Pemuda ini dengan beraninya lalu mendorongkan tangan kirinya sambil mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan tenaga Hong Sim Sin Kang sambil membuat gerakan memutar lengan agar tenaganya dapat dipergunakan sepenuhnya. Wuuuut, des tubuh kakek itu terpelanting keras sedangkan tubuh Chiatin Han gemetar. Li melompat dan menggunakan pedangnya untuk membabat ke arah lengan kanan kakek itu. Kakek itu dalam keadaan terhuyung menarik kembali lengannya, akan tetapi masih saja lengannya tergores pedang di tangan licin. Kakek itu mengeluh dan pedang Hek In Kiam di tangannya terlepas. Tin Hon menyambar ke depan dan di lain saat pedang Hek In Kiam telah berada di tangannya. Li Qin menghampirinya, mengambil pedang itu dari tangan Tin Hon dan menyerahkannya kepada ayahnya. Ayah, pedang-pedang ini. Cepat, Ayah karena dipaksa putrinya, Sotek Bun menerima juga pedang Heck In Kiam dan licin lalu berseru kepada Tosu yang sudah berdiri tegak kembali itu. Heh, Tosu busuk. Kau lihat apa yang dipegang oleh ayahku ini. Inilah pedang kekuasaan dan pemegangnya. Sebagai wakil guru kalian, apakah engkau masih juga belum mau tunduk dan memberi hormat sejenak Tosu itu melongo? Melihat Soe Bun mengangkat pedang itu ke atas kepala, tiba-tiba dia membereskan pakaiannya lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap pedang itu. Teo Chu tidak berani tanda seru katanya lemah. Dalam hatinya Soe Tek Bun merasa kasihan kepada suhengnya so Hengnya yang demikian tunduk kepada pedang itu. Akan tetapi dia pun tahu bahwa kalau pedang itu berada di tangan suhengnya so Hengnya orang itu pasti akan mendesak dan memaksanya membunuh istrinya. Konggo Jin, apakah hengka sudah mengetahui kesalahanmu? Bentak Sotekbun, memberanikan hatinya. Chu belum mengerti, kata Tosu itu lemah. Engkau hendak memaksa orang membunuh istrinya, itu satu perbuatan yang sama tidak benar. Sekarang, kembalilah engkau ke Himalaya dan bertobatlah, bersihkan jiwamu dan jangan mencampuri dunia kang Ou lagi. Berangkatlah saya, saya pergi. Kongguan Chin Jin lalu memutar tubuhnya berlari cepat sekali meninggalkan tempat. Itu, kasihan kakek tua ini. Sudah terlalu lama dia tinggal di pengasingan, jauh dari dunia ramai, jauh dari kehidupan manusia sehingga dia tidak dapat mempertimbangkan tentang kehidupan suami istri dan sebagainya lagi. Yang diketahuinya hanyalah amat taat kepada suaminya yang telah meninggal dunia yang meninggalkan pedang Hek In Kiam dan siapa yang memegang pedang itu menjadi wakil gurunya. Karena itulah dia bersikap demikian anehnya. Setelah Su Heng pergi, barulah So Te menyimpan pedang Hek In Kiam dan menghela napas panjang. Sungguh berbahaya sekali, ilmu kepandaian Toa Suheng Heng itu jauh melebihi aku. Akan tetapi sungguh mengagumkan pemuda Sichia itu. Dia mampu menandinginya, akan tetapi mau apa dia datang bersama Licin dan orang tuanya Apakah kau kira mereka mau kata Bu yang sambil memandang kepada pemuda dan orang tuanya itu Mau apapun mereka harus kita temui mereka adalah tamu-tamu kita dan pemuda itu baru saja menghindarkan kita dari malapetaka keduanya lalu maju menghampiri tamu Ciakun dan istrinya lalu maju dan mengangkat kedua tangan memberi hormat diturut oleh Tin Hoon. Kami sekeluarga ikut merasa lega bahwa Jiwi telah terhindar dari keadaan yang tidak menyenangkan tadi, kata Cia Kun. Berkat kehadiran Samwi bertiga kami tertolong, kata Sotek Bun merendah. Kalau boleh saya mengetahui siapakah Jiwi ini? tanya Sotek Bun yang baru sekali itu berjumpa dengan Cia Kun dan istrinya. Mereka adalah putra tertua dari keluarga Cia bernama Chia Kun dan istrinya. Bukankah begitu kata Bu Siang? Chia Kun dan istrinya kembali memberi hormat. Ternyata ingatan Nyonya tajam sekali. Kami memang Chia Kun dan ini istri kami. Kunjungan kami ini selain untuk mempererat perkenalan dan memberi hormat, juga membawa keperluan yang penting sekali menyangkut kehidupan anak kita berdua yaitu So Chin dan anak kami Chia Tin Hon. Sebelum So Tek Bon menjawab, Istrinya telah lebih dulu berkata dengan suara yang datar akan tetapi tidak ketus. Ada apakah dengan mereka berdua ia menoleh kepada Tin Hon dan Li Chin yang berdiri sambil menundukkan muka dan dengan hati tegang berdebar. Sebagaimana mungkin So Tai Hiap dan Nyonya telah mengetahuinya, di antara putra kami Chia Tin Hon dan Putri Jiwi So Li Chin telah terdapat ikatan batin yang amat kuat. Oleh karena itu, menuruti keinginan mereka berdua, kami memberanikan diri menghadap jiwi untuk mengajukan pinangan secara sah agar Nona so Lee Chin menjadi jodoh anak kami. Chia Tin Hon, saudara Ciakun, tidak salahkah pendengaranku ini?" "Benarkah engkau meminang anakku? Bukankah engkau juga mengetahui bahwa dahulu ibumu bermusuhan dengan aku?" tanya busyang atau angtok, Moli? Siakun saling pandang dengan istrinya, akan tetapi karena ucapan itu dikeluarkan dengan nada lembut, dia pun memberanikan diri menjawab. Kami telah melupakan semua itu, Nyonya, dan kami bersedia meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan ibu kami yang telah meninggal dunia itu. Ah, kesalahannya bukan terletak di pundak mendiang ibu kalian semata. Aku pun keras kepala ketika itu. Baiklah kalau kita semua sudah melupakan segala peristiwa itu, mari kita bicarakan tentang perjodohan anak kita. Bukan main gembiranya hati Chia Kun dan istrinya, sedangkan Tin Hong yang mendengar ini cepat berlutut di depan So Tek Bun dan istrinya, memberi hormat yang diturut pula oleh Li CM ibu dan ayah. Saya sungguh merasa berbahagia dan berterima kasih sekali kepada ibu dan ayah yang telah merestui perjodohan kami, Kata licin, Tok Mo libus, yang merangkul puterinya dan berbisik. Mudah-mudahan engkau sekali ini tidak keliru dalam pemilihanmu." Licin, Yakun menjadi tamu kehormatan dan dijamu dengan sederhana oleh Soe Bun dan mereka bercakap-cakap dengan gembira, sama-sama merasa cocok dengan pendapat mereka tentang perjuangan. Mereka akan tetap hidup sebagai pendekar dan patriot menentang pembesar-pembesar penjajah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan selalu siap untuk membela kebenaran dan keadilan. Pernikahan antara Tin Hon dan Li Chin dilangsungkan secara sederhana pula, akan tetapi dihadiri orang-orang yang dekat dengan mereka. Tentu saja pendekar Song Tian Li dan istrinya, Tang Chin Lan, tidak ketinggalan menghadiri pesta pernikahan itu. Bahkan suami istri ini dianggap sebagai orang-orang yang sudah banyak jasanya dalam perjodohan antara Chia Tin Hon dan So Li Chin. Sementara itu, di tempat lain juga dilangsungkan pernikahan antara Song Hwe Eli dan Lei Xiong Ek, antara Liu Cheng dan Tio Hui San dan antara Kue Eli Hwe A dan Chia Siong mereka semua hidup sebagai suami istri pendekar yang saling mencinta dan sepak terjang mereka dalam kehidupan sebagai pendekar banyak menyusahkan pemerintah penjajah Manchu. Sampai di sini selesailah sudah kisah pendekar Raja Wali Hitam ini dan mudah-mudahan kisah ini dapat menghibur hati para pembacanya di waktu senggang. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat.